Obat cacing atau belum, karena sapi yang kena cacing hati dia juga menunjukkan bedegelen atau konstipasi atau kesulitan beol ya. Kalau enggak jangan evaluasi, dia kira-kira makan plastik enggak, karena kalau sampai sapi makan plastik yang terjadi adalah dia akan terbentuk bola dan bola ini akan menyumbat di saluran pencernaan itu. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Lisa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan menjawab, membahas konsultasi dan pertanyaan dari peternak seputar perawatan sapi. Tapi sebenarnya video ini juga akan bahas banyak hal, sapi, kambing, kucing, ular, ikan, dan semuanya. Tetapi jika video ini saya posting di jam 18.30 adalah video tentang sapi, khususon buat laskar ngarit, saya posting setiap jam 18 sampai jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di intro tadi, dengan sudah melihat ada 15 pertanyaan yang akan saya jawab di hari ini. Langsung saja, Sandy Putra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, saya mau tanya, untuk mengidentifikasi akhir birahi untuk indukan yang birahinya panjang gimana? Soalnya sapi saya habis di IB, besoknya masih keluar lendir lagi selama 4 hari meski tidak banyak. Pak Komandan, begini, siklus birahi ada 21 hari. Antara 18 sampai 21 hari sekali. Ya, untuk identifikasinya jenengan catat. Ini harus jenengan catat. Kapankah dia mulai bengak-bengok? Ya. Kapankah dia keluar lendir darah? Dan kapankah sudah stop? Ini jenengan catat. Oke. Nah, nanti jenengan niteninya adalah masa pre-estrus itu terjadi 1 sampai dengan 3 hari. Masa birahi itu terjadi dalam waktu 22 jam puncak birahi. Setelah 22 jam ini, maka akan muncul masa metestrus. Masa metestrus ini terjadi 3 sampai dengan 5 hari. Jadi kalau memang jenengan IB-nya ini tadi setelah sapi ini keluar lendir banyak, bengak-bengok dan lain-lain, kok besoknya masih keluar lendir, kental, berdarah atau kuning setelah di IB masih 4 hari, ya ini masa metestrus itu normal. Ya, bukan panjang, tapi makanya jenengan diteni kapan mulai bengak-bengok, kapan terakhir keluar, dan kapan keluar darah. Nah, nanti dia sebelum keluar darah inilah itu puncak birahi. Jenengan catat, oke? PCW koi, sapi saya bunting 10 bulan, kok belum lahir juga? Apakah itu aman? Yang pertama, apakah sudah pasti bunting? Yang kedua, jenengan bisa melihat di perut sebelah kanan masihkah ada gerakan? Jendul, kalau bunting mulai 8-9 bulan sudah ada gerakan ya. Yang ketiga, apakah induk masih aktif, normal, dan lain-lain ya. Yang keempat, apakah induk belum menunjukkan gejala mengejan atau ngeden atau kontraksi? Jika ini belum semua, artinya dia masih ada gerakan, anak, induk masih makan lahap, induk masih aktif, induk belum mengejan, ini masih normal. Biasanya salah pencatatan. Kalau sapi pernah dikawin 2 kali, yang dicatat dari kawin yang pertama padahal yang jadi kawin yang kedua. Saya pernah ketemu kasus seperti itu. Tapi jika sapinya jenengan itu nafsu makan sudah turun, aromanya tidak enak, sesekali terlihat ekornya jentar-jentar, sesekali pipisnya kelihatan aneh ya, dan dia mulai murung, maka sebenarnya dia sudah mau melahirkan tapi gagal. Oke? Itu intinya. Panggil dokter, kontrolin, bos.
Hendi Putra, dok, sapi saya ngeluarin lendir berwarna bening kekuningan. Tanda apa, dok? Mohon pencerahannya. Tergantung usia, bos. Jadi lendir kekuningan memang bisa karena faktor met estrus atau fase met estrus setelah fase birahi. Tapi lihat usia dulu, ya, jenengan keterangannya tidak lengkap. Jika fase ini muncul secara rutin 18-21 hari sekali, maka ini adalah fase met estrus. Jika sapi ini Anda pernah dikawin, ya, dan sudah lama tidak ada masa birahi dan keluar itu bisa jadi bunting. Tapi normalnya sapi bunting yang keluar lendirnya adalah putih sedikit keruh. Husnul Rohmania, dok, sapi saya 14 bulan bunting metal dikawin limusin secara alami. Gimana solusi saat beranak? Yo rapopo santai wae. Siapne kopi, gorengan, ditunggoni karo berdoa. Santai kok, santai. Dan siap pegang nomornya dokter. Sewaktu-waktu ada masalah, bingung, takut, khawatir, silakan telepon dokter. Oke? Muhammad Suhari, dok, mau tanya, sapi saya darah. Kemarin kok naik-naik ke sapi sebelahnya? Apakah itu minta IB ya, dok? Tapi kok gak keluar lendir? Bagaimana solusinya? Oke, Pak Komandan. Ada dua kondisi yang unik. Yang pertama adalah birahi pertama pada sapi doro. Birahi pertama pada sapi doro. Yang kedua adalah birahi pada sapi setelah punya anak. Birahi pertama setelah sapi punya anak. Dua kondisi ini pada saat pertama kali sapi doro birahi dan pertama kali sapi ini habis punya anak, birahinya belum muncul total. Gejala birahinya belum muncul total, ya. Jadi biasanya ada satu tanda yang nggak keluar. Misalkan dia bengak-bengok, celingkrak-celingkrik, mens ya, bukan vaginanya merah tapi lendirnya tidak keluar. Jadi intinya sapi doro yang pertama kali birahi, sapi induk yang pertama kali birahi setelah punya anak, itu gejala birahinya tidak muncul semua. Maka dari itu disarankan kawin suntiknya di birahi kedua atau birahi ketiga. Oke, enak tau? Ferry Saputra, dok, kalau ampas kelapa bagus gak buat comboran? Boleh dibuat comboran, jangan terlalu banyak. Kalau bisa dicampur, entah itu ampas tahu, ampas tempe, atau bekatul. Oke? Dok, dari Risma Tetes, dok, mau tanya, sapi melahirkan puting susunya kok gak besar? Katanya orang susunya kok gak banyak, gimana biar banyak? Bisa menggunakan daun katu diberikan setiap hari dicampur sama makanan pokoknya dia. Yang kedua, bisa menggunakan daun kelor dicampur pada makanan pokoknya dia. Bisa jenengan vitamin mineral khusus sapi menyusui juga bisa. Bisa minta tolong dokter datang untuk memeriksa apakah terjadi mastitis atau permasalahan, atau bisa menginjeksi. Oke, itu solusinya. Alfi, Pak Dokter mau tanya, pedet saya umur 1 bulan kok sering kembung, kenapa ya dok? Mohon solusinya. Sapi pedet sering kembung usia 1 bulan, berarti 4 minggu. Pedet usia 5 minggu sampai 12 minggu adalah masa transisi dari lambung bayi menuju lambung dewasa. Dari lambung tunggal susu menjadi lambung 4 dewasa. Ya, kok umur 1 bulan sudah sering kembung? Yang pertama bisa faktor cacingan. Yang kedua bisa faktor dia ini terlalu geragas. Seharusnya masih dominan susu, dia mulai makan jerami, mulai makan rumput, mulai makan comboran. Sehingga apa? Pencernaan yang ada di perutnya si pedet ini mengalami perubahan suasana. Yang seharusnya kondisi A, suasananya menjadi kondisi B karena ada makanan yang seharusnya tidak masuk. Nggih, biasanya kudune susu sing masuk katul, sing masuk suket, sing masuk jadi ada perubahan suasana di lambung yang menyebabkan terbentuknya gas. Jadi solusinya pastikan induk ini sehat, susunya bagus. Yang kedua, pastikan kandangnya ini bersih. Syukur-syukur kelebihannya kalau kita punya palungan yang agak tinggi adalah pedet kadang tidak mampu menjangkau rumput. Tapi kan kandang biasanya enggak gitu. Kandang kan biasanya rumputnya seleleran, ya toh anak biasanya makan. Jadi faktornya adalah ada makanan, ada produk yang masuk ke lambungnya si pedet di mana lambungnya pedet ini belum siap. Oke? Ahmad Yusuf, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kalau obat luka merek Super Tetra dikasihkan ke induk yang baru melahirkan, apakah bisa membersihkan kandungnya? Maksudnya dibersihkan per oral,
dioleskan ke vagina atau dimasukkan. Jadi tolong dilengkapi. Tapi saran saya jangan memberikan antibiotik manusia yang peroral melalui mulut ke sapi melalui mulut juga. Khawatirnya ini akan membunuh flora normal mikroorganisme yang ada di lambung sehingga menyebabkan kembung. Oke, mendingan konsultasi sama dokter ya, Bos. Haryanto, Haryanto. Salam sehat selalu, Dokter. Makasih. Saya mau tanya, di kampung saya kalau beli bekatul susah. Selama ini untuk comboran pakai singkong yang direbus dulu, terus saya campur dengan polar, dampaknya apa yang terjadi pada sapi, Dok? Selama tidak terlalu banyak singkongnya dan sudah dimasak, tidak apa-apa, Bos. Intinya tetap ini tidak boleh lebih dari 1% berat badan. Makanan selain hijauan, jika hanya untuk pelengkap saja, tidak boleh lebih dari 1% berat badan, kecuali jenengan sudah men-setting dia, lambungnya sudah di-setting mulai dari 1%, 1,5%, 2% ditambah memang untuk mencombor supaya dia gemuk, itu bisa. Tetapi tetap butuh waktu proses untuk secara gradasi ya, untuk menaikkan komponen ini tadi, hijauan diturunkan, konsentratnya dinaikkan. Ini perlu waktu, nggak bisa ekstrim, ekstrim pasti kembung. Muslimin, Mus. Dok, saya mau tanya, sapi saya lagi menyusui, anaknya umur 20 hari. Induknya saya kasih mineral, kok anaknya mencret ya, Dok? Mohon solusinya. Salam Beras Plus dari Lampung. Perubahan makanan dari induk memang kadang menyebabkan perubahan kualitas susu dan menyebabkan anak diare, ya. Tetapi apakah mineral ini menyebabkan itu? Kita harus tahu nih, mineral diberikan kapan? Apa satu hari sebelum mencret? Kalau itu iya terjadi, ya berarti mencretnya memang karena mineral. Tapi kalau dia selama bunting ini sudah minum mineral dan anaknya baru diare, berarti faktor diarenya ini bukan karena mineral itu, ya, bukan karena mineral. Jadi solusinya adalah periksakan saja Pak Bos sama dokter si anak ini. Abi Mahesa, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Mau tanya bagaimana cara menanggulangan induk sapi yang kesulitan melahirkan, sebabkan posisi anaknya yang mau lahir sungsang atau tidak pada posisi yang seharusnya, mohon penjelasannya. Sapi sungsang kalau versi saya adalah sapi yang lahirnya muda. Normalnya kan begini, ya toh? Nah, yang sulit itu kalau dia deflection, tangannya begini atau kepalanya degleg, itu sulit. Tapi kalau sungsang, selama sungsangnya itu kaki belakang di belakang, kaki belakang itu dua-duanya di pinggul dan keluar dari vagina, dibantu saja manggil dokter, tapi itu tidak akan terlalu sulit kalau versi saya. Oke. David CS, Dok, apakah kutilan itu berbahaya? Kutilan itu ya akan lebih cenderung ke estetika atau nanti sapinya tidak laku mahal, ya. Obatnya apa? Obatnya panggil dokter aja, Bos, biar disuntik, dioperasi atau dibuatkan formula obat khusus. Bobok Cavin, Dok, mau tanya, sapi saya sudah 1 minggu gak BAB dan gak mau makan, gimana solusinya? Oke, Pak Bos, gak BAB dan gak mau makan, gak BAB-nya karena memang tidak ada makanan yang diek-ekkan, ya, atau dia tidak bisa BAB, kan beda. Nah, jadi kan harus evaluasi ini sapi makanannya apa. Yang kedua, sudah obat cacing atau belum? Karena sapi yang kena cacing hati, dia juga menunjukkan bedegelen atau konstipasi atau kesulitan beol, ya. Kalau enggak, jangan evaluasi, dia kira-kira makan plastik enggak? Karena kalau sampai sapi makan plastik, yang terjadi adalah dia akan terbentuk bola dan bola ini akan menyumbat di saluran pencernaan itu, sehingga lambung sapi macet, ke belakang juga tidak akan ada ingesta, tapi biasanya yang keluar feses sedikit yang bentuknya lembek. Oke, jadi menurut saya diperiksakan saja ya, Bos. Rizky Pras, Assalamualaikum, salam Beras Plus. Waalaikumsalam. Dok, makanan atau tumbuhan apa untuk obat cacing alami? Apa ada? Kalau saya mending yang kimia aja, Bos. Ada banyak sekali, ada Wormsol, Albenol, ada Flukisid, ada Fermo dan lain-lain. Jadi mending yang memang sudah ada takarannya saja, toh itu juga efektif kok, ya. Mas Pras, Agus Minarso, pertanyaan terakhir. Sebaiknya kapan indukan diberi obat cacing? Sebelum bunting, apa pas habis melahirkan, atau saat masa birahi?
Sapi doro wajib diberi obat cacing setiap 3 bulan sekali, sehingga saat dia nanti birahi sudah bersih dari cacing. Sapi sebelum kawin paling tidak dikawin 40 hari sebelum dia dikawinkan. Oke. Sapi yang sudah punya anak paling tidak usia 2 sampai dengan 4 minggu setelah punya anak, induknya diberi obat cacing. Sudah semua? Sapi doro rutin 3 bulan sekali. Sapi yang sudah mau kawin paling tidak 40 atau 45 hari sebelum dikawinkan. Sapi yang baru punya anak diberi obat cacing 2 sampai dengan 4 minggu setelah punya anak. Laskar ngantai beras-beras simpan teman-teman berada. Semoga videonya berkenan. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe salam hormat, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata dan jawaban yang tidak memuaskan. Mohon maaf ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, subscribe, komen, dan silakan mohon di-share video ini. Terima kasih. Semangat.